Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk subscriber penonton channel Rafa Fara Family. Ini masih menunggu penumpang yang belum datang ya, ini teman-temannya. Ini masih nunggu penumpang ya, jadi kita Jumatan di masjid di dekat agen perintis kemerdekaan 12 kota Yogyakarta ya. Yang jadi kurang berapa? Tinggal nunggu kopernya, Pak. Nunggu kopernya? Iya, Pak. Lagi, Pak. Kita jadi dekat katanya. Ada mobil ya? Masih, sebenarnya Jumatan kan, Pak. Kita Jumatan dulu karena sudah azan berkumandang. Becaknya boys. Jumatan dulu, Pak. Sama itu ada yang mana kasih. Ya, ya, ya. Itu kan ada yang
Mas, enggak pelukan sama yang cewek? Enggak. Oh, enggak. Ya udah. Kirain. Nangis. Belum bayar kos makanya nangis. Belum habis. Kita belum bayar kosnya suruh bayari makanya nangis. Oke, Pak Hendrik, saya masuk. Pak Reno. Sudah. Pak Kribo. Sudah, Pak Kribo belum naik. Mabuk, satu lagi, Pak. Mabuk. Apa? Masih nunggu satu lagi? Iya, itu di belakang, itu masih belakang. Oh. Oke, ketua, kita mulai kuisnya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para penumpang bis ALS Nopin 227 ya. Baru jalan tuh. Siang hari ini saya bersama dengan Bapak Yusuf Lobis, host fenomenal tahun 2021 dari ALS Yogyakarta. Siang hari ini kami akan mengadakan Wish on the bus, persembahan dari Kedai Jam Indonesia. Jangan lupa follow Instagram Kedai Jam Indonesia dan Rabbani Collection. Hadiahnya hari ini jam tangan Rabbani dan dua bingkisan untuk bekal di jalan. Jam tangan ini merek Rabbani, garansi 1 tahun, anti air. Untuk mandi di kolam renang atau di sungai nggak mungkin mati, tapi jangan lama-lama menyelam, nanti yang mati yang nyelam. Paten. Oke, ketua, kita mulai kuis siang hari ini serba terbatas ya. Karena ini kuisnya berhadiah dua bingkisan bekal jalan sama jam tangan. Kuisnya gratis, nggak bayar. Ini gratis, ya. Undiannya terbatas karena ini mendadak. Ya, selamat nomor satu, undian satu. Pilih. Satu, pilih. Sesuai nomor tempat duduk itu, Mas, langsung buka. Berapa? Hadiahnya bingkisan. 13. Wah, kurang ini. Ambil sendiri. Ambil ya. Ambil sendiri dapat kok ini. Wah, enggak benar ini. Oke. Okay. Tapi walaupun curang tetap dapat hadiah dari Pak Ketua. Ambil sendiri. Tujuan mana, Mas? Okay. Tapi ada pertanyaan. Duri. Ya, tapi ada pertanyaan dari Pak Ketua. Apa bedanya pacuan kuda sama balapan mobil? Nah, bedanya sama-sama di trim ya bedanya. Yang satu mengundangkan kendaraan, yang satu hewan. Oh ya. Gimana, ketua? Kurang tepat. Waduh. Yang tepat apa, ketua? Yang tepat kalau pacuan kuda itu banyak penitipan mobil. Ya kan? Tapi kalau pacuan mobil enggak ada. Pacuan balapan mobil? Balapan mobil enggak ada penitipan kuda. Nah, ini walaupun salah dapat bingkisan. Tetap dapat bingkisan. Ya. Untuk bekal di jalan, Mas. Kalau ambil satu lagi untuk masnya yang beruntung siapa? Ambil satu lagi. Satu lagi. Ini gratis. Ini hadiahnya bingkisan juga untuk bekal di jalan, untuk buka puasa. 27. Nomor 27 mana ada? 27? 27 ada. Wah, di belakang masih jauh sekali itu. Yuk, kita ke belakang. Tos terus ya. Oh, ini saya udah. Ya, Lubuk Linggau. Hadiah kita di jalan. Pertanyaan mudah aja, Mas. Tolong sebutkan buah yang belakangnya pakai huruf K. Buah yang apa, Bu? Salak boleh. 5 mata. 5 saja. Ya, 5. Dua, jeruk. Ya. 2. Apa lagi? 3. 3 betul. 3 betul. Ya. Kurang 2, Bu. Ini buru waktu, Bu. Silakan, ya. Bu. Ini sudah mendekati loket. Baru 3, kurang 2. Salak. Saya hitung ya. Jeruk ya. 5. Ya. 4. 3 2 1. Oh, enggak bisa. Ini Pak Ketua yang dua yang ngasih tebak-tebakan. Yang dua pepaya busuk. Mangga busuk. Nah, kan belakangnya Pak huruf K. Oke, walaupun salah tetap dapat bingkisan untuk bekal di jalan. Tolong ambil satu lagi untuk hadiah jam tangan. Siapa yang beruntung? Siapa yang beruntung? Ya, siapa tahu masnya sendiri. Nomor berapa? Wah, masnya sendiri ya. Iya. Aduh, ketua, ini jam tangan jatuh satu keluarga. Iya. Masih bulan mana, Mas? Minggu. Ya. Berapa kali ke Jogja sampai Linggo? Berapa kali? Ini ke Lubuk Linggo atau ke Duri? Linggo saya. Lubuk Linggo.
Sering, sering. Wah, alhamdulillah jatuh pada orang yang sering naik ALS, Ketua. Dari Pak Ketua, tolong sebutkan nama 5 kota yang dilewati ALS dari Jogja sampai Medan. 5 kota. 5 kota saja. Yuk, Jakarta, ya. Lembang, ya. Lampung. 3. Sumatera apa ini? Belum kota ya. 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 Yang penting kota, Prabu Muli, Pahat, ya. Oke, udah 5 ketua itu. Tapi kurang tepat, Pak. Kurang tepat. 5 kota, Pak. 5 kota tapi nggak ada yang benar di satu pun. Yang benar ya, 5 kota, Kutoarjo, Kutowinangun, Kota Bumi, Kota Pinang, Kota Nopan. Nama 5 kota. Kalau kota dapat kerja jam tangan. Wah, dapat ketua. Dapat, Anung. Di tempat 5 kota jam tangan depan. Oke, silakan ambil ketua. Dapat jam tangan, Mas. Waduh, berkah ya. Terima kasih. Ya, ini astagfirullah. Direm mau jatuh saya. Satu kata tentang kuis ini, Mas. Ya, intinya hiburan buat perjalanan ya. Menghibur ya. Ini hadiah jam tangan merek Rabani. Merek Rabani, mohon diterima. Terima kasih, Pak. Ya, dan sampaikan terima kasih kepada Kedai Jam Indonesia. Terima kasih untuk Kedai Jam Indonesia ya. Siapa ini? Rahmat. Ini merek Rabani. Rabani ya. Semoga sukses tuh ini apa? Peminatnya tambah banyak. Banyak sukses lah. Baik. Terima kasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Semoga lancar selamat sampai di Kota Lubuk Linggau. Amin. 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 Oke ya, teman-teman. Demikian video siang hari ini bersama Pak Ketua. Ya. Kita akhiri video siang hari ini tentang kuis on the bus ya. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Tapi tak lupa saya doakan untuk para penumpang bis ALS Nopin 227 dan kru ALS Nopin 227, semoga diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di kota tujuan. Amin, amin ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas. Horas. Matikan. Jangan dimatikan. Oke, Ketua, terima kasih.